Ni dia, roti terbang. Okey, ini roti yang akan terbang paling jauh ya, iaitu akan ke Melbourne, Australia. Sekali tebak terus sampai Australia rotinya. Okey, kita bersama dalam satu segmen menarik iaitu mengenai art market Malaysia ke Melbourne, keunikan roti canai terbang dan juga teh tarik. Kita akan bersama dengan Amir, penebar roti canai. Kita nak tahu berapa lama dah belajar untuk tebar roti canai? Lama jugalah, hampir dalam 15 tahun. 15 tahun. Okey, dalam 15 tahun tu berapa ramai yang dah terkena tebaran roti tu? Kepala sesiapa ke muka sesiapa tak ada? Buat sementara ini belum ada. Belum ada lagi. Okey. Sebenarnya menarik tentang roti canai adalah keunikannya yang hanya ada di Malaysia. Jadi macam mana bila dah berpeluang nak membawa roti terbang ini ke Melbourne nanti? Saya rasa macam bangga lah sebab kita dapat perkenalkan dunia dengan makanan kita kan, dengan roti terbang ni kan, dengan bersama Art Market Malaysia dengan teh tarik. Jadi saya rasa macam ini satu kebanggaan lah bagi saya sebab saya dapat memperkenalkan Malaysia dengan gaya saya. Skill-skill untuk menebar roti, tapi kalau lihat tadi dia boleh terbang, berapa tinggi yang Amir boleh buat? Kalau nak kira terbang tu, tengok keadaan cuaca. Kalau dia cuaca dia okey je, dia tinggi pun terbang. Kalau dia tak okey cuaca, dia terbang tak datang balik. Oh, terbang tak datang balik, macam layang-layang pula, hilang terus eh. Tapi setakat ni saya rasa yang paling menarik adalah untuk melihat tebaran roti itu dibawa ke luar negara. Setakat ini paling jauh ke mana? Australia saya dah pergi juga. Indonesia, India, dan beberapa negara kita ingat banyak tempat. Sambil-sambil tu boleh teruskan menebar. Kita nak bersama dengan seorang lagi ni Pak Suliman kita. Boleh ya? Ini berapa tinggi boleh tarik? Teh tarik tadi. Saya tarik setinggi saya, lebih sikitlah. Saya sebab sini pendek maksudlah. Berapa lama sebenarnya dah bergiat dalam industri ini? Industri lah kita katakan sebab bukan semua orang boleh terlibat. Berapa lama dah? Saya terlibat dari tahun 1998 tu. Saya sebelum tu saya nak cakap. Sorry ya. Penat. Penat juga. Saya sebenarnya bersama Tourism Malaysia. Mereka bawa saya pergi London, Paris dan seluruh dunia lah. Alhamdulillah. Sampai ke Paris tariknya. Paris, London. Tapi kalau kalau untuk persembahan kali ini yang akan diadakan di Melbourne, apa tarikan utama yang akan dibawa ke sana? Yang akan dibawa sana seperti canai, melukis dan makanan-makanan lain, makanan tradisional lainlah. Saya pun berterima kasih kepada Art Marketing Malaysia kerana menjemput saya. Berapa ramai nanti yang akan terlibat? Pak Suliman saja ke atau ada penarik tertarik yang lain? Untuk tertarik untuk canai, saya dengan kawan saya inilah. Yang lain pelukis, yang lain terpulang pada Art Marketing lah. Dia membuat itu. Okay, boleh teruskan tarik. Kalau minum tu tak bergoyang dalam perut eh?
Sebab kalau, tadi dah goyang banyak dah. Kalau perut dia goyang, teh tadi tu bergoyang lah. Okey, silakan. Okey, kita ada seorang lagi yang akan turun serta nanti, iaitu Puan Hasrita yang akan turun bersama nanti ke Melbourne. Ya, sudah pasti. Ya. Kita akan membawa Art Market Malaysia julung kali. Ya, okay. Pertama kali ke luar negara setelah 3 tahun kita beraksi di Malaysia. Okay. So kita akan ke Melbourne membawa bukan saja lukisan-lukisan yang bertemakan beautiful Malaysia. Okay. Juga termasuk dengan apa pelbagai craft. Uh-huh. Dan saya selitkan juga tertarik dengan roti terbang. Pelukis kita yang akan turut serta nanti akan membawa karya-karya di sana. Apa yang akan dipersembahkan di sana nanti? Okey, antaranya ialah abstract dan realism atau surrealism yang bertemakan beautiful Malaysia, cantikkan Malaysia atau keunikan Malaysia. Bukan seorang saja pelukis yang terlibat. Sekarang ini terdapat 50 lukisan, tetapi tidak semua pelukis yang akan hadir lah. Okay. Bersama dengan kita? Ini Kamisan Abu Bakar. Cik Kamisan, mungkin boleh kongsilah. Membawa hasil karya ini ke Melbourne nanti, sebab saya rasa di sana masih ada banyak lagi pameran-pameran lain. Jadi macam mana nak pastikan supaya pameran kita menjadi tarikan di sana? Okey, kita banyak mendengarkan unsur-unsur Malaysia dalam Malaysia, budaya Malaysia dalam abstrak ni. Banyak ketengahkan pasal kebudayaan kita punya turis yang apa bersangkut paut dengan keharmonian, keharmonian. Yang pelancong suka datang untuk welcome to Malaysia kan. Macam tu. Kita sendiri akan membawa berapa banyak karya? Saya ada bawa satu yang ni hasil yang. Okey. Yang ini apa motifnya? Ini berkisah tentang latar belakang Malaysia, Malaysia yang aman. Dalam proses dengan tatan warna yang ada unsur-unsur warna Malaysia, biru, merah, kuning, putih, tema macam bendera Malaysia. Jadi warna-warna bendera Jalan Gemilang. Yes, warna Gemilang. Tapi ini dalam 50% lagi, belum totally lagi lah. Cik, masih lebih banyak kepada yang berbentuk abstrak ya? Yep. Sebab dia abstrak ni kita ekspresi dalaman kita, kita menengahkan terus jiwa kita lah. Apa yang ada dalam fikiran masa itu, maka diluahkan di dalam kanvas. Dia dah ada penceritaannya sendiri. Baik, di sana nanti apa lagi yang akan dibawa selain daripada tertarik, roti sana dan juga karya-karya ini? Okay, kita akan bawa craft. Tetapi craft tu craft yang tertentu kerana Australia dia agak sedikit ketat dengan apa-apa yang kita nak bawa masuk. Even kita bawa tertarik dengan roti canai pun, kita tak bawa bahan mentah. Kita bawa orang. Oh, bawa orang je? Bahan mentah dari sana? Dari bahan mentah dari sana. Okey. Dan agak bukan mudah ya. Tetapi kita pilih Melbourne. Kerana Melbourne adalah seni hub. Seni untuk hub untuk seni. Dan begitu banyak pameran yang berlaku dan pelancong pun ramai di sana. Sebab tu kita pilih Melbourne sebagai destinasi pertama. Selepas ini lokasi yang akan menjadi kunjungan art market ke mana pula? Kita ada 2-3 pilihan. Ada juga daripada Malaysia Institute France yang ajak kita berkolaborasi. InsyaAllah semuanya bergantung juga kepada penajaan, dana. Kerana nak buat sesuatu di luar negara bukan murah. Ya. Jadi kita juga perlu bantuan daripada semua pihak supaya kita dapat membawa lukisan. Dan bukan saja lukisan biasa, kita ada lukisan daripada OKU, kanak-kanak kurang upaya, artis kurang upaya seperti autism, stroke dan lain-lain. Jadi karya mereka juga dibawa bersama? Ya, karya mereka dibawa. Kesemua sekali berapa orang yang akan turut terlibat nanti? Mungkin wakil daripada keseluruhan dalam 6 atau 7. Dan tetapi artis boleh datang sekiranya mereka ada penaja mereka sendiri. Lukisan yang telah kita collect lebih kurang dalam 50 yang sudah ada dalam. Semua akan dibawa? Semua akan dibawa. Semua akan dibawa sana. Baik, terima kasih Puan Hasrita, Cik Kamisan, Pak Suliman dan juga Amir. Teruskan menebar dan menerbangkan roti canai. Nanti saya nak try makan juga. Boleh makan? Tak terbang dalam perut? Okey, kita nak berhenti.